saba. Ini masa untuk kita berubah. Pati cinta saba. Jangan terus dena, ayo bangun kita ubah. Pati cinta saba. Ini masa untuk kita berubah. Pati cinta saba. Jangan terus dena, ayo bangun kita ubah. Aku jadi di bawah bayu, tawanku pun jakina balu. Memacukan gerakan baru, gerakan umpama peluru. Ini masa untuk meluncur, meterai rundingan yang baru. Rundingan dengan satu tujuh, membentuk sahabat cinta yang baru. Oh bangunlah bersamaku, PCS berdiri teguh. Oh bangunlah bersamaku, PCS berdiri teguh. Pati cinta sabar, ini masa untuk kita berubah. Pati cinta sabar, jangan terus lena, ayo bangun kita ubah. Pati cinta sabar, ini masa untuk kita berubah. Pati cinta sabar, jangan terus lena, ayo bangun kita ubah. Pemaduan dalam perjuangan untuk sabar dan juga negara. Kesedaran dari pergolakan demi membela nusa dan bangsa. Siapa kita, dimanakah kita? Dari dulu asyik tertipu. Janji dulu biarkan berlalu. Hari ini kita bentuk kerajaan baru. Oh bangunlah bersamaku, PCS berdiri teguh. Oh bangunlah bersamaku, PCS berdiri teguh. Pati cinta sabar, ini masa untuk kita berubah. Pati cinta sabar, jangan terus lena, ayo bangun kita ubah. Pati cinta sabar, ini masa untuk kita berubah. Pati cinta sabar, jangan terus lena, ayo bangun kita ubah. Pati cinta sabar, ini masa untuk kita berubah. Pati cinta sabar, ini masa untuk kita berubah. Pati cinta sabar, jangan terus lena, ayo bangun kita ubah. Pati cinta sabar, ini masa untuk kita berubah. Pati cinta sabar, PCS berharap parti-parti politik dari Semenanjung menghormati parti itu untuk mentadbir negeri Sabah. Presiden PCS Datuk Sri Hanifah Aman berkata, apabila kemenangan dicapai nanti, kerjasama Kerajaan Persekutuan akan tetap terjalin erat atas semangat Perjanjian Malaysia 1963. Saya meminta pada rakan-rakan daripada Semenanjung, termasuk UMNO dan juga Bersatu dan juga parti yang lain, supaya memberi kita penghormatan bahawa negeri Sabah ini biarlah ditadbir oleh parti yang terdiri daripada anak jati Sabah. Dan saya katakan kepada mereka, apa salahnya biarlah negeri Sabah ini ditadbir oleh anak Sabah, dan rakan-rakan dari Semenanjung boleh membantu, biar tapi biarlah kami membuat keputusan. Dan saya telefon maklumkan kepada mereka bahawa kita apabila negeri Sabah ini kita dipimpin atau diterbit dengan anak-anak jati Sabah ini, kita boleh bekerjasama dengan parti nasional. Kita mengakui hakikat bahawa tidak mungkin kita boleh tubuhkan kerajaan pusat oleh kerana kita cuma ada 25 kursi parlimen saja. Dan oleh itu kita boleh bekerjasama dengan mana juga parti nasional yang mendapat majoriti dengan bani sokongan daripada Sabah dan juga mungkin daripada Sarawak. Menurut Hanifah, faktor utama beliau keluar dari UMNO adalah kerana perjuangannya untuk negeri Sabah tidak dapat direalisasikan. Tuntutan kita itu tidak dilaksanakan. Dan saya berjanji sebelum pilihan raya, sekiranya Barisan Nasional tidak dapat melaksanakan apa yang termaktub dalam perjanjian MA 63 dan juga termaktub dalam perlembagaan,
maka saya akan keluar daripada UMNO dan akan menerusi perjuangan itu tanpa apa-apa kekangan. Jadi saya ini menghormati tata cara dan peraturan parti. Tidaklah elok kalau saya dalam UMNO dan saya mengutuk UMNO tentang tidak menunaikan dan melaksanakan apa yang hak-hak Sabah. Jadi ada baiknya oleh kerana saya mau menyuarakan hak Sabah dengan lantang, dengan orang kata lebih keras lagi. Dan satu cara ialah saya hendaklah orang kata independen, tidak terikat kepada mana-mana parti. Dan oleh kerana yang saya katakan awal-awal tadi, saya menghormati tata cara dan peraturan-peraturan parti. Jadi kalau saya bersuara mengkritik UMNO, mengkritik kerajaan, maka saya ingat itu tidak begitu orang kata baik. Jadi saya keluar, biarpun saya bukan lagi ahli parlimen, tapi saya boleh menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak Sabah itu. Jadi itu sebab saya tinggalkan UMNO. Tambahnya, sejarah beliau memperjuangkan perjanjian Malaysia 1963 sebelum ini tidak disokong rakan-rakan ahli parlimen dari Sabah yang didakwa beliau sebagai takut kehilangan jawatan. Saya menuntut hak-hak Sabah ini waktu saya masih lagi menteri persekutuan. Dan memanglah ketika itu saya jemput menteri-menteri dari BN daripada Sabah untuk kita berbincang dan cara yang terbaik untuk kita mengemukakan pada kerajaan pusat untuk kita orang kata menuntut hak-hak kita. Tapi tidak ada seorang pun menteri daripada Sabah yang mau ikut dengan saya. Dan pada 2015 itu saya adakan satu forum, sangat barangkali kita tahu juga yang forum itu. Dan forum itu oleh kerana tidak ada menteri mau datang dengan bersama, maka saya jemput Dr. Jeffrey, saya jemput Ansari Abdullah, saya jemput ini apa Yong Tek Lee, Hamzah daripada PAS apa semua. Dan kita berbincang. Sebelum itu tidak ada parti-parti atau pemimpin-pemimpin yang lain termasuk menteri-menteri daripada Sabah yang mau mengadakan dan apa ni forum seumpama ini. Dan selepas saya mengutarakan apabila ianya telah pun diterima oleh rakyat, maka mereka ini menumpang ikut serta juga tentang MA63 apa semua, sedangkan mereka tidak mau ingin tahu apa yang sebenarnya apa MA63 dan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Menurut Anifah, beliau begitu mengharapkan agar tidak wujud lagi pentadbiran yang ditubuhkan atas rasa dendam kerana yang menjadi mangsanya ialah rakyat.